Epi Setianto resmi menjadi Ketua DPD Nasdem Lampung Selatan. Pelantikan dilakukan langsung Ketua DPW Nasdem Lampung, Mustafa, di lapangan Kalisari Natar, Lampung Selatan, Minggu pagi. Dalam momen itu, Mustafa sekaligus mengungkap niatnya maju pada pemilihan gubernur 2018 mendatang. Ia berharap masyarakat mendukungnya untuk memenangkan Pilgub. Kemudian makanya orang bertanya, Mustafa, apa kamu berani sebagai anak singkong melawan anak keju? Berani! Saya bilang walaupun saya anak singkong, tapi bapak ibu saya adalah petani singkong. Jangan takut dengan mereka, saya bilang. Setuju gak? Selain komando pemenangan wilayah Nasdem Taufik Bastari, hadir dalam acara itu Wakil Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto. Masyarakat pun cukup antusias dengan pencalonan Mustafa yang memiliki visi cukup jelas dalam membangun Lampung. Di antaranya mengurangi angka pengangguran, meningkatkan pendapatan petani, dan menjamin keamanan daerah yang sejauh ini masih rawan akan begal. Sekali lagi, saya memilih Bapak Gubernur, Bapak Mustafa. Tim Liputan Bukulang melaporkan. Saya mau dengar juga.